نور المصطفى نور المصطفى منبع الأكوان منبع الأكوان حبيبي diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bersama-sama mendengarkan ceramah agama berbagai santapan rohani dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim di ruangan ini.
dalam rangkaian acara peringatan Isra'ul Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para siswa sekalian, kami sangat mengapresiasi kegiatan madrasah yang memang seyogianya kita yang namanya madrasah itu jangan sampai tidak melaksanakan yang namanya peringatan-peringatan hari besar, walaupun sesederhana mungkin ya. Jadi kayak peringatan Maulid, peringatan Isra wal Mi'raj dan lain-lain, itu kita upayakan untuk kita lestarikan, kita laksanakan setiap tahun dalam rangka menyegarkan ingatan kita, memotivasi kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita mencari istilah kita itu tabarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, iman, dan mudah-mudahan rezeki yang banyak. Kemudian selawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah ala jami'in ni'amihil mutakatsirah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu sallallahu alaihi wasallama wa wala, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam as-salatu 'imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azhim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibul taj wal mi'raj wal burq wal 'alam dafi'il bala wal waba wal marad wal alam jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam سيد القونين وشفيع الثقلين سيدنا ومولانا محمد نبي الحرمين محبوب عند المشرقين والمغربين فيا أيها المستاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد
yang sama-sama kita hormati, Ibunda pimpinan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, Ibu Hajah ke belakang, Bu. Jadi Datul Khairiyah yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat. Amin ya Allah, amin. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Misbar sebagai pengawas MTS dan Madrasah Aliyah. Kita doakan pula mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Dan yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa kita, Bapak Erwin, yang alhamdulillah bisa berhadir di tempat kita bersama-sama. Kita doakan mudah-mudahan beliau pula panjang umur sehat walafiat dan diberkahi dan dibimbing oleh Allah di dalam tugas-tugas beliau sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak-bapak dewan guru, Ibu-ibu guru, terlebih Bapak Kepala Sekolah MTS dan Kepala Sekolah Aliyah Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan beliau ini senantiasa dalam bimbingan Allah pula, panjang umur sehat walafiat, diberkahkan rumah tangganya, senantiasa dalam tugasnya mendapatkan keberkahan pula. Amin. Mengambil sejadah, menghadap kiblat, kita berdiri betul. Akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan sholat itu oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Rasul sangat cinta dan sayang kepada seluruh umatnya. Apa yang beliau pernah rasakan nikmat, beliau juga ingin merasakan nikmat itu kepada umatnya. Tidak ada kenikmatan yang luar biasa, kata Rasulullah, selain daripada berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Ali Al-Attas, guru besar Jami'ah Khair di Jakarta Tanah Abang, belum pernah diajarkan sini dengan orang beberapa orang. Aku belajar sini. Kalimat itu pernah diucapkan oleh pimpinan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beraudiensi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk bersimpuh menghadap Allah, duduk penghormatan yang agung kepada Yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.